Ya, jadi kalau kita itu berbisnis dengan partnership, memang sih itu bisa menjadi leverage buat kita. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi bumerang juga, bisa menyerang kita. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, salah satu teman saya, ini ada kisah menarik, yang tersingkirkan dari perusahaan yang didirikan. Kisahnya udah mirip sama Steve Jobs ya, yang ditendang dari Apple. Nah, gimana kisahnya supaya itu tidak terjadi pada Anda? Ikuti podcast ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dodi. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita podcast yang kedua ya ini ya. Yang kedua. Tapi nggak di kantor hari ini. Nggak di kantor. Di rumahnya Mas Wika. Hari ini di rumah. Terima kasih sudah berkunjung. Alhamdulillah. Karena dengerin belum punya kantor baru kayaknya. Kantor barunya, kantor lamanya udah nggak ada kayak ceritanya. Ya? Iya, gitu. Saya sudah tidak punya kantor nih Mas, gitu. Oke. Ceritanya mau ngembarin-ngembarin Steve Jobs atau gimana? Ditendang dari perusahaannya. Nah, itu dia tuh. Makanya tuh ya. Mudah-mudahan endingnya kayak Steve Jobs juga ya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Maksudnya amin. Jadi sukses ininya. Betul, gitu, betul. Kan. Balik ke Apple langsung nunjukin iPhone. Kan? Mm-mm. Langsung boom Apple tuh. Mm-mm. Adanya iPhone. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak mau balik. Let's go chicken kayaknya. Oke, Mas Wika, boleh yeah. diceritain Mas, drama dari partnership. Sebetulnya partnership kan menguntungkan kan ya? Iya, menguntungkan. Kan itu kalau partnership kan 1 tambah 1 bukan 2, tapi yang 11 kan. Karena masing-masing membawa kekuatannya sendiri-sendiri. Mas Wika jago di mana, partnernya jago di mana. Nah, ya, tapi ini kalau nggak hati-hati, partnership kan jadi seperti bumerang atau pisau bermata dua. Bisa melukai diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, boleh diceritain Mas Wika? Ya, jadi kalau menurut aku sih partnership ini nggak jauh beda sama kita nyari jodoh sih Mas. Oke. Okay. Intinya memang jodoh-jodohan itu yeah. tadi sih gitu kan. Mungkin. Tapi kalau jodoh istri kan maksimal 4. Partnership nggak ada maksimal. Bisa ya. Gitu kan. Tapi dalam artian jodoh-jodohan itu ya mungkin visinya sama, karakternya okay. sama, goalnya sama. Values-nya gitu. Sama. Values-nya sama yeah. gitu kan. Yang repot kan kalau di awal feelingnya sama tapi di seiring berjalannya waktu sudah terjadi ada perbedaan visi, perbedaan kondisi kan itu kan yang repot kan. Oke. Okay, gitu. Okay. Oh, artinya Mas Wika memang sengaja memisahkan diri karena perbedaan visi ke depannya. Salah satunya sih itu juga. Okay. Salah satunya sih itu juga ditambah kalau di Let's Go Chicken itu kan dulu pelaksananya itu kan saya dan almarhum. Oh iya, ini teman-teman mungkin baru pada tahu nih, Mas Wika cerita awalnya bisnisnya apa sih? Bisnis. Awalnya yang ditendang tadi, yang disingkirkan, yang tersingkir ya, yang tersingkir. Teman-teman, perkenalkan sekali lagi saya Wika Saputra, saya founder dari Let's Go Chicken. Founder dari Let's Go Chicken. Ya. Outlet udah berapa buat Let's Go Chicken, Mas Wika? Terakhir itu paling banyak 200 lebih, 200. 200 plus ya? 200 plus. Dari tahun berapa Mas Wika bikin Let's Go Chicken ini? 2016. 2016 start. 2016 start. Berarti 5 tahun, 6 tahun ya? Ya, 2016 start. 2018 sudah 200 outlet. 2018, 2018 200 outlet. Oke, wow, 2 tahun ya? Iya, 2016, 2018 akhir itu udah 200 outlet. Wow, Masya Allah. Gitu. 2019 nggak ekspansi karena fokus di belakang di hulu. Oh, di hulu. Di berarti di RPA. Enggak sih. Oh, enggak di RPA-nya. Enggak di Central Kitchen. Oh, Central Kitchen. Makanya kita enggak ekspansi juga. Enggak, maksudnya enggak nambah cabang. Tapi itu salah satu kesalahan juga sih. Oke, karena gitu, menurut aku sekarang ya gitu. Maksudnya harusnya enggak fokus ke belakang, tapi fokusnya lebih ke revenue stream-nya gitu kan. Harusnya nambah outlet aja. Belakang Central Kitchen se apa adanya, bukan apa adanya ya. Maksudnya oh, yang optimal aja gitu, nggak usah terlalu besar, terlalu mewah gitu kan, spending budget di situ lebih baik budgetnya ya revenue streamnya diperbanyak, tambah outlet di Bandung apa segala macam gitu. Itu salah satu keputusan strategik yang kalau aku dari time frame yang sekarang nih, sudut pandangku sekarang ini ya itu salah ngambil keputusan strategik gitu kan. Okay. Sama kayak cerita siapa ya, si Unilever ya, tehan itu.
Iya kan? Teh Sariwangi ya? Sariwangi, betul. Iya kan? Dia jadi ikut-ikutan bikin punya perkebunan teh sendiri kalau nggak salah kan gitu kan? Ceritanya ya? Oh bukan, bukan. 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 Si kalau Unilever memang karena memang tidak mau fokus ke perkebunannya gitu. Makanya outsource. Makanya outsource. Makanya outsource. Betul. Yeah. Unilever fokus di distribusi sama marketing. Iya, yeah, Sariwanginya yang itu ya. Iya, yeah, yang kolaps yang di hulunya. Yang di hulunya, betul. Iya, okay. Ya. Jadi ingat sih Pak Budi kan selalu bilang. Oh iya Pak Budi itu selalu mengingatkan bisnis fokus. Mau besar itu harus fokus. Yes, saya ingat banget. Makanya kenapa dulu waktu yeah. ikut kelas Pak Budi, Coca-Cola pakai gula udah banyak banget kan gitu. Tapi Coca-Cola lantas tidak mendiversifikasi pabrik gula. Pakai kaleng banyak banget. Tapi Coca-Cola nggak bikin pabrik kaleng ya. Gitu. Nah, itu pelajaran berharga banget sih ya. Dari. Barusan saya mau cerita itu. Coca-Cola. Ya, kalau saya ingat Pak Budi cerita Coca-Cola itu sekian ratus juta botol. Nggak, tapi nggak bikin pabrik botol ya. Karena fokus. Gitu sih. Setuju banget aku sekarang gitu. Tapi itu udah kejadian kan ya? Udah kejadian, okay. Gitu. Tapi itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya dengan partnership kan ya? Nggak ada. Oke, kalau ada. Yang... ada hubungannya sih, ada sebetulnya. Ya? Menurutku hubungannya itu, dalam partnership itu kan bagaimana kita melihat masalah, dan bagaimana kita menentukan langkah strategik. Okay. Kita tuh mau ngapain kan gitu. Okay. Kalau visinya beda, cara pandangnya beda, langkah strategiknya bisa beda. Oke, kembali dulu ke agak ke belakang nih Mas Wika. Partner itu masuk pada tahun berapa? 2016 Mas Wika melahirkan Let's Go Chicken. Partner masuk tahun? 2015 aku bikin Go Chicken. Oke, okay. Let's Go Chicken 2015. Terbentuk partnership. Menjadi sebuah PT 2016. Oh, 2016 berarti udah langsung ngajak teman tuh? Iya. Tapi posisi udah ada Let's Go Chicken dulu ya? Sudah ada Let's Go Chicken dulu. Berapa cabang tuh? 18 kalau nggak salah. 15 sendiri? 18 ya. Oke, tahun gitu. 2016 bikin PT, kemudian mulai ngajak partner ya? 18 udah ada Mayanto sebetulnya. Tapi belum terbentuk PT. Gitu, jadi masih Mayanto itu masuk di outlet kesekian. Pertama aku sendiri. Okay. Outlet sendiri, Mayanto nambah satu outlet, ini gue tambahin satu outlet, ya udah. Habis gitu berkembang sendiri di 2016-nya itu kita ada investor masuk. Oke, okay, partnernya nambah. Partnernya nambah. Tadinya cuma Pak Mas Wika sama Mayanto apa? Tadinya aku sampai titik ke sekian, ke outlet keempat atau kelima, Mayanto masuk. Mayanto masuk itu juga waktu itu bukan sebagai investor, tapi ya udah nambah satu cabang gitu. Oke, artinya itu juga dioperasikan oleh Mayanto sendiri gitu? Enggak, Mayantonya masih di Jogja. Oh. Jadi kayak waktu itu tuh kayak obrol nyantai, Mai, gimana? Dia kan lagi bisnis batu alam waktu itu. Aku udah bisnis fried chicken. Yeah. Cabang lu nambah mulu gitu, lu nggak mau nambah cabang gitu kan? Ya udah nih. Apa namanya, gue bukain satu lah gitu, dia bilang gitu. Oh, kemudian Mayanto invest di satu titik. Oh, gitu ceritanya. Gitu, terus baru dilebur menjadi sebuah PT. Gitu. Mulai bagi saham tuh. Dengan... Mulai bagi saham gitu. Nah, ini kalau ngomongin partnership, perjanjian, dan lain-lain, ya karena sama temen ya gitu kan. Jadi kan aku nggak hitung-hitungan gitu dalam artian... waktu itu nggak ngitung-hitungan aku udah punya berapa outlet, Mayanto cuma punya satu gitu. Udahlah lebur aja jadi satu gitu. Udah nggak mikirin macam-macam, nggak mikirin aneh-aneh. Gitu, udah lebur aja jadi satu. Bareng-bareng gitu. Nah. Jadi ibaratnya, ya kalau ngomongin toko, misalkan toko ku 4, Mayanto cuma satu gitu. Jadi dia jadi kebagian dari income dari 4 ini begitu dilebur kan. Oke, iya betul. Kayak betul. Gitu. Ya tapi karena awalnya itu kan pertemanan, jadi udah, maksudnya nggak mikir, nggak hitung-hitungan gitu loh, Mas. Oke. Gitu. Waktu itu bagi saham langsung 50-50, separuh-separuh. Langsung 50-50. Langsung 50-50. Itu juga diomelin aku sekarang, ya maksudnya kayak sekarang-sekarang ini lu juga ngapain bagi saham 50, harusnya 51-49 katanya gitu sih, banyak yang nasihatin aku kayak gitu. Okay. Gitu. Jadi konsep saham 50-50 itu nggak ada gitu kata mereka, harus 51-49. Harus ada mayoritas. Harus ada satu yang bikin mayoritas gitu. Tapi lagi-lagi karena dulu berangkatnya aku dari sahabatan sama Mayanto di kuliah dan kita masih muda juga dan aku nggak mikir, pikiranku cuma satu berkembang udah. Iya.
gitu aja. Dan alhamdulillah nggak ada masalah sebetulnya. Oke, sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Dan dari situ kita berkembang dengan networknya Mayanto, berkembang dapat angel investor dan kita jadi gede gitu kan. Sebetulnya nggak masalah. Oke, ada angel investor berarti masuk ada investor baru nih? Ada investor baru. Oke, tahun berapa setelah itu? 2016. 2016 ada investor baru, berarti jadi 3 setelah 18 titik nih. Itu. Pemiliknya berarti jadi 3 tahun 2016? Pemiliknya jadi 3, tapi tidak ada satu orang pun yang mayoritas. Jadi semua harus bertiga. Okay. Even kalau aku dan Mayanto itu nggak menguasai 76%. Gitu. Jadi kan kalau keputusan perusahaan kan harus 76% ya. 75 plus 1 kalau nggak salah kan. 3/4 dari RUPS itu baru bisa bikin keputusan gitu. Nah dulu komposisi sahamnya dua orang ini tidak bisa jadi satu keputusan. Satu keputusan. Oke. Karena jadi benar-benar harus bertiga baru lebih dari 76%. Oke. Gitu. Pada waktu itu memang karena ketidaktahunya Mas Wika atau gimana? Satu tidak tahu, tidak paham, karena kan aku cuma tukang ayam. Okay. Tukang ayam yang kebetulan alhamdulillah tokonya jalan, bisa berkembang gitu. Jadi nggak paham soal saham-sahaman, nggak paham soal resiko dan lain-lain bisnis gitu. Gitu. Jadi kisah singkatnya, kenapa bisa tersingkir? Kisah singkatnya? Iya, singkatnya aja. Yang tidak off the record. Yang tidak off the record, ya perbedaan visi. Oh, perbedaan visi. Gitu. Okay. Dan tidak lepas dari pandemi sih Mas. Gitu, tidak lepas dari pandemi, perbedaan visi, jadi menyikapi pandemi ini yang satu pengennya kesana, pengen kesana, satu pengen kesini, dan tidak lepas juga dari ketidakhadiran Mayanto juga. Karena Mayanto ya? Pada bulan Juli kemarin kan meninggal kan gitu, dan itu mengubah banget kondisi gitu, karena selama ada Mayanto itu kan Mayanto sebagai penyeimbang ya, penyeimbang dan jembatan mungkin ya antara kita bertiga ini. Jembatannya mungkin hilang, udah visinya juga udah jadi nggak sama lagi gitu. Udah jadi beda gitu.